Memang ya Sheila ya. Ramadan tanpa kurma biasanya rasanya belum afdol kata orang-orang yang menjalani ibadah puasa. Iya. Tapi masyarakat di Indonesia masih terbatas kurma yang dikeringkan karena kita ini masih impor buah asli Timur Tengah ini. Jangan khawatir Zen. Sekarang nih ada kabar baik dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang warga berhasil membudidayakan tanaman kurma dan menghasilkan buah yang lebih manis dari kurma Timur Tengah. Wow. Kurma, buah asal Teluk Persia ini dikenal sebagai makanan pembuka favorit selama bulan Ramadan. Selama ini, masyarakat Indonesia biasa mengkonsumsi kurma yang dikeringkan karena harus mengimpor dari luar negeri. Berawal dari coba-coba, seorang warga Bandung mulai membudidayakan pohon kurma sejak 4 tahun lalu. Sultan Rustana tak menyangka, tanaman asli Timur Tengah itu dapat hidup di Indonesia. Bertempat di lahan seluas 1.400 meter persegi, ia menanam 100 pohon kurma. Di awal pembibitan, dari 100 biji kurma yang ditanam, hanya 2 saja yang tumbuh akar. 4 tahun berlalu, pohon kurma miliknya mulai menghasilkan buah. Meski ukuran kurmanya lebih kecil dari kurma Timur Tengah, tapi rasanya lebih manis. Beberapa pohon kurma miliknya ini bahkan sudah menghasilkan buah dari usia muda. Hasilnya ya lumayan, sudah ada yang pernah keluar buah, walaupun sebelum waktu umurnya tua. Ya. Tak hanya berkebun, Sultan juga menjual bibit kurma. Untuk pohon kurma yang berusia 3 tahun dijual seharga Rp300.000. Peminatnya pun tak tanggung-tanggung. Mulai dari Lembang, Bogor, Jakarta, Surabaya, hingga Jambi. Adi Rianto melaporkan untuk NET.